some kind of big gun challenge, like a lav. It's an it's actually an enemy BTR. They're gonna have one guy on respawn and spawn over here, and we'll see if we can put up some mortars. Enemy close, careful. Mana tuh musuhnya already? I think they're shooting us from the hangar. Kita langsung ke pergi ke hangar nih disuruhnya, cuman nggak tahu apakah kita bisa. Careful, enemy maybe in the business building still. Anjir, kacau banget, rusuh banget. Hey semuanya, selamat datang di INGO RPG dalam gameplay Squad. Kali ini kita memainkan lagi Squad setelah sekian lama, dan di sini kita pakai Rusia melawan Kanada di map Talil. Jadi kalau di map ini tuh terkenal dengan map yang cukup luas ya. Jadi kalau kalian nggak pakai kendaraan tuh akan susah untuk nyampe ke poin berikutnya. Jadi di sini kita pakai logistik truck, dimana kita di sini truk ini membawa logistik untuk membuat front operational base atau base dari depan kita. Jadi kita bisa spawn di depan, gak cuman di markas utama kita yang ada di sini. Dan pastinya di sini banyak tank, tapi kita nggak pakai tank di sini, kita akan pakai infanteri. Lebih tepatnya adalah heavy anti tank. Jadi kalau kalian ketemu yang heavy armor kayak tank dan juga BTR, itu bisa dikalahkan dengan ini. Tapi kalau kalian pakai light anti-tank itu nggak begitu sakit. Jadi kita akan coba untuk bisa seefektif mungkin menjadi heavy anti-tank, dan kita akan taklukan tank-tank musuh. Nah, kalau ada ya, tapi nggak tahu nih. Kita akan capture dulu yang pasti ini West Bata. Jadi di sini kita harus nge-capture objektif. Dan ini udah mulai rusuh. Padahal baru shit, tembak. Are you kidding me? Langsung ditembak. Yeah, just get out of here. We have a medic. Yeah, Jim. The son of a bitch. Ditembak sama teman, guys. Teman kita ditembak sama teman, jadi lagi keluar dia di heal dulu sama medik kita, dan kita sementara ini masih ada di West Bata. Nanti setelah capture ini kayaknya kita akan menuju ke tempat yang 3 ini, guys. Jadi di sini kita nge-capture satu poin baru keluar poin berikutnya gitu ya. Jadi belum kelihatan semuanya. Beda sama mode yang lain. Gue lupa nih namanya apa, RAA kalau nggak salah. Anyway, kita ke berikutnya. Gue udah lama banget sih nggak main squad, jadi di sini kita akan coba belajar-belajar lagi. Jadi kalau kalian juga yang baru belajar mungkin bisa sekalian gua kasih tahu ya. Gua nggak tahu kalian suka gak dengan apa mode video kayak gini, dimana gua di sini lebih banyak main sendiri dan gua ngejelasin juga gimana cara mainnya. Dan gua pengen banget bikin video tutorial sih, cuma belum kesampaian juga, karena satu waktu nggak ada, kedua mood nggak ada juga. Tapi kalau kalian pengen gue bikin tutorial dasar gimana cara memainkan game ini, mungkin banget bisa gue bikinin, karena gue juga gak begitu jago ya di sini. Gue cuman udah lama aja main ini, tapi kalau dibilang jago nggak juga. Oh, wah ini kasih bintang 3 ini driver kita. Nah, kita mau cari jalan lain menuju poin berikutnya. Ya di sini ada air yang cukup dangkal, jadi kita bisa lewatin. Okay, so far so good. So good is very good. Oh, kita langsung ke bawah kah? Oke. Okay. Welp. Dia pengen lihat bawah jembatan tapi nggak muat. Anjir. There's so much like different fucking shit's going on, but alright, we're gonna go down here to squad 8. Setidaknya squad leader kita cukup ini ya, komunikatif. It's good good communication is just like, you know, I'm driving, like I shouldn't drive and communicate at the same time. It's a fucking shit show trying to do that. Kita akan lihat kita bisa jadi anti tank yang bagus atau tidak ya di sini, karena seperti gue bilang gue udah jarang banget main squad, tapi ini map yang sangat membutuhkan anti tank karena banyak tank tentunya dan juga kendaraan berat dari musuh lainnya. Oke, kita jadi ke bawah sini, kita nggak jadi ke situ. Mungkin mereka udah tahu bahwa capturing point berikutnya di sini. Capture pointnya berikutnya di kiri atas itu. Jadi kita pindah ke sini. Oh, kita Bravo team. Jadi kita langsung. What's that smoke? That is an enemy vehicle front. Hat. Let's go up there. Oh, kita mau bikin HAP dulu, mau bikin FOB di sini, front operational base. Kita siapin. Oh. Dump all the supplies and then just fucking move that logger truck all the way back to the moon mark if you can. Mereka bilang di sini ada tank kah? Di map tuh ada. While we're here on this sand dune, trying to get over here. Ah, copy. Put down a rally here as well. Alright, let's move over to like this building here. Ini adalah squad yang optimal ya kalau main game ini. Jadi benar-benar komunikasi, semuanya ngikutin arahan dari squad leader. Dibilang kita jangan engage dulu, jangan serang dulu musuhnya. Karena kita lagi pengen mau bikin markas di sini, kita pastikan dulu kita bersihin dulu tempat sekitar sini. Kita nyari tempat buat bisa naik. Nah, di sini adalah tempat yang paling pas buat naik. Oke. Buat kalian yang bertanya, di sini gue main di server ZSU ya. Mungkin ada yang kayak mikirin di server mana, bro? Kita main di server ZSU. Gue suka main di server Australia gara-gara satu, gue sekalian bisa praktis Inggris gue. Dan dua, mereka banyak yang veteran juga ya. Udah pasti ada microphone. Karena sebenarnya game ini kalau kalian lihat sistem requirement-nya membutuhkan microphone ya. Jadi kalau kalian main squad, mungkin salah satu yang kalian harus punya itu adalah microphone ya. Jadi kalian bisa ngobrol ke teman kalian. Dan sekarang enaknya udah ada server Indonesia, Just GC. Jadi kalian yang nggak bisa bahasa Inggris pun bisa main ke situ dan bisa berkomunikasi dengan baik lah intinya. Pastiin aja kalian berkomunikasi. Oke, kita bikin di sini nih. Masih masuk kah? Masih nyampe kah dari apa tempat? Oh, masih nyampe. Oke. Jadi itu kita nggak boleh terlalu jauh nih kalau mau bikin kayak gini dari truk yang membawa logistik kita tadi, di mana logistik itu di drop ya. Tapi kita tadi udah ngedrop radio dulu ya, lupa gua. Oh ya. Yeah. Udah kah? Mana radio? Oh ya, radio di situ. Oke. Jadi kita bikin FOB, Front Operational Base, di mana di sini teman-teman kita nanti bisa nge-spawn. Dan dari sini juga kita pasti bikin ammo box kayak gini nih. Jadi kita bisa ganti roll di situ, bisa apa tuh namanya ngisi ammo kita. Nah, ini bikin apa? Oh, bikin tembok cuy. Jadi tembok pertahanan supaya musuh tuh ketika ngelihat ada base kita di sini mereka nggak bisa langsung masuk. Jadi intinya ini adalah squad yang kompeten di sejauh ini gue lihat ya. Jadi squad leader tahu kita harus ngapain, kita harus kemana. Dan timnya juga, orang-orang di squad kita juga pada tahu nih kita harus ngapain. Jadi sejauh ini terlihat cukup menjanjikan. Tapi apakah dibikin kanan kirinya juga nggak? Oke. Cuman bikin tembok air di sini supaya kita ketika spawn bisa ada perlindungan. Oke. Let's go. Terrible hab, or it might be good hab. We'll see. Let's move towards the next objective. This radio that we just put down might be useless, but we'll see. Let's go. Jadi kita udah ngambil nih yang di sebelah sini. Jadi kita akan pindah ke berikutnya di Fortified ATC. Ini kan ada gambar bendera yang masih belum ada warnanya. Di situ kita harus ngambil sebelum musuh ngambil. Jadi mereka lagi perang di hanggar. Nih kalau kalian lihat nih ada banyak lama-lama merah. Musuh di sini semua Iraki hanggar. Kita langsung ke belakang, ke depan lagi ke Fortified. Fortified ATC. Jadi ada menara ini ya. Komunikasi. Oh, kali musuh jatuh. Nice. Harusnya nunggu dulu sih, ini kita terbuka baca di sini. Seperti gue bilang, Talil nih mapnya banyak banget jalan karena jauh dari posisi satu ke posisi lainnya. Apalagi dari base menuju ke sini ya, itu jauh banget. Kalian harus naik kendaraan. Di kanan ada logi truck, teman. Where? Ah, I see. 250. We'll try to play off with the rally for now. I'm not really sure what's gonna go happen with the if we got something up there or not. Copy. I think an enemy is already there. Yeah, most likely. Musuhnya udah di sana, guys. Ini kita udah kecapean, jadi kita jalan dulu. Cukup tidak optimal untuk di tempat kayak gini jalan, cuman kalau kita kecapean, jadi kalau kalian lihat di bawah tuh di atasnya tulisan 20-40-20-49 bearing itu ada kayak bar kecil banget yang warna merah tuh lagi naik dikit, nah itu adalah energi kita ya. Jadi kalau energi kita habis, kita nembak tuh goyang banget. Apalagi kalau kalian abis lari terus langsung mau ngeker, wah itu tembaknya susah banget coy. Jadi pastikan kalian energinya bisa diatur sedemikian rupa lah sehingga ketika kalian nembak tuh energi kalian nggak habis. Okay. I got shot. Oh, I think we got shot from west. Yeah, just smoke it up if you guys can. I'm bleeding badly. I'm trying to get cover. Dari tembak dari arah kanan cuy, west. East kah? East atau west? Just trying to survive so I can get the rally down. Copy. Need medic here. Oh, udah diambil kah? Anjir, musuhnya pada kemana coy? Kita udah ngambil. It would be hilarious to start going to the hangar actually. You know what? Fucking medic and the other guy slam it. Let's see if we can be a little bit. See if we can make it over to their hangar. Yeah, they're. I think they're shooting us from the hangar. On the north hangar entrance. Kita langsung pergi ke hangar nih disuruhnya. Cuman nggak tahu apakah kita bisa. Medic harus di sini sih. There's no that roughman on top of the engine. Just inside the barrier south of me on a rocky hangars. Copy. Ini kita kecapean banget sih cuy. Kita isi dulu deh. Isi stamina dulu. Tiarap aja, jalan tiarap tuh tetap ini ya. Oke, teman kita udah kontak. Hey, enemy tow spotted. 200 meters from the hangar southwest 225. Kind of fire jump. I see it. Holy. Tuh kan, goyang-goyang juga. We're stuck in F5, is it? Who won it, fighting? The swap is walking back and forth with you guys. Sorted. Oh, itu musuh cuy. MG. I think they got a 50 kill by that second time marked. Looks like it's uncrewed at the moment. Wah, tau tuh kena atau enggak ya? Karena jauh banget coy. Some kind of fake on Charlie observe. Like a love. Enemy MG Nest still up on 270. Charlie observed 17. Just really be careful, there's a 50 kill that's got us down. Oh, ada tank dekat sini kah? Ini mereka juga masalahnya nggak bisa ngeliat kita coy. See if you can tap them off from that fucking toe. Just be annoying with them. Did you throw them? Oh shit. They just shot a toe at us. What a fucking idiot. Left on Charlie, left on Charlie. Let's push into the runway. It's dropping smoke for an infantry push. Saatnya kita beraksi, boys. Oh, dia sini lagi. Damn, Johan. Jadi kita defend dulu. Udah tunggu sampai dekat banget coy. Ah! Ah, fuck, he got me. My bad. I was about to shoot him. Terlalu menunjukkan diri gitu ya. Oke, kayak kita akan give up habis itu muncul di rally point di bawah sini. Ah, rally point hilang kan? The hell? No. Is the rally point gone? Thing is that we're a little bit sitting ducks here now. Lab's pushing straight to you guys. It's easier. Okay lah, kita spawn lagi di sini cuy. They're about to get on the point. Oh damn. Sini udah banyak musuh juga lagi tulisannya. Udah pernah mati kah? Pernah mati kayak. Udah cukup lama nih mark enemy. Musuh soalnya kalau Kanada ya, itu ada sniper cuy. Cuman Kanada setahu gue yang ada sniper, sama Australia mungkin. Tuh ada sniper di map nih. Oh shit. Let's see, kita bisa lihat dari sini atau enggak musuhnya. Teman kita mati di situ. Kita harus balik ke squad kita sih. Squad kita dihajar habis-habisan soalnya. So good. Teman kita lagi maju, kita pastiin dia nggak ditebakin sama teman, sama musuh. Nggak ada. Salah banget ya kita menjauh. Kita lihat karena aja deh, nggak bisa kita ke tempat squad kita. Holy shit, bro! Yeah, most likely they're talking about the ghosting because they're finding very random radios in weird places. Yeah, man, did they do that last game as well? Oh, nice. Yeah, they did. Tim kita ada rally point di depan, jadi kita akan ke depan sini, oke? Tapi 1 menit nunggunya, apa-apa. Yang penting kita bisa ke depan habis ini. Wah, tim kita gokil sih dari depan cuy, ngambil. Oke, kita akan spawn di sini. Medik juga masih hidup, nice. Oke, spawning. Holy shit, pada mati sih. Wah, dia lihat kah? Anjir, posisi gue selalu jelek dah. Harusnya gue gak jongkok cuy. Aish, gue gak tahu di sini ternyata ada musuh. H8 and then just defend hangars. That's all we can do for now. Disuruh balik sekarang kita defend hangar. Copy. Karena kita nggak bisa ngambil itu ya, udah diambil sama musuh sama Kanada. Jadi kita akan defend sini. Oke. Mana tuh? Jangan-jangan tadi musuh yang gue lihat. Wah, sumpah dari belakang tuh musuh bener. Ah, there is enemy vehicle on my Bravo mark. He's just shooting from there. It's a light vehicle with a machine gun. Gimana cara kita hancurin dia? I'm trying to approach the vehicle. Jauh deh. Sumpah itu bahaya banget ini. Oh, itu dia. It's actually an enemy BTR. We're gonna have one guy on mini spawn and spawn over here, and we'll see if we can put up some mortars. Kena gak tuh? Kayak naikkan dikit sih. Everyone, I want everyone to focus. Just Iraq your hammers. Well, I'm gonna. Huh? Cool. Zoom, if you can make it over here, build these mortars up here, and then we're gonna smoke. We can move it. Oh, one dude. Shit. Abisa. It's been another squaddy, but I'm dead on the attack. I got enemy BTR on me. Here. It's so fucking boring when they're doing ghosting and shit like that. It's like such a fucking losers mentality. It's like, hey, get out of your mom's fucking basement and do something else. Oke, kita setidaknya bisa ngusir dia. Kita balik lagi. Masih ada ammo gak disini? Masih banyak, oke. Enemies in that ditch in front of us, 300. I think they're all dead. Is it still there? Ada musuh depan kita sih. Aduh, Iraki ini. Ambil coy. Harus selalu lihat map sih. Mana tuh musuhnya? Udah deh. Yeah, they rushed us. I want smoke. Smoke on my move mark so people can move up. Oh shit, Ligma. Ligma's down. Oh enggak belum mati. Kita selamatin dia, coy. Oh shit. Dari mana tuh gua nggak tahu. Medic. I don't know where I got shot from. Oh no. Mate, you've got a scope out. Come with me, I'll show you. Alright. Untung ada medic. The wall's there at 241. Holy shit, it's close. Nah, yeah, okay, fuck, he got me, so... Well, damn, dia baru ngasih tahu lokasi musuh di mana. Enemy mark on my position, H8. West side of our FOB. They're close. Copy that. Enemy close, careful. Kita cuma ngasih tau info doang dari tadi, coy. Ini musuhnya jago sih. Oke, dimortarin. Nice banget ini. Oh, diasapin sih sama dia. Careful, enemy maybe in the business building still. Anjir, kacau banget, rusuh banget. Last round coming in now. Alright, that was the last salvo, guys. Let's go. Enemy should be nearby. I'm gonna smoke you so you guys can move up. Oh shit! What the fuck? Medic. We got medic down there, so we can just smoke and help him after this. There's one running. Thank you, thank you. 226. To the left, he's run to the left. Purple, purple. Cheers, man. Ah, shit. Where is this guy? Dear. Don't show yourself, man. He's waiting for that angle. We need to smoke to move back. Let's go. Ini squad kita udah mulai loyo nih, coy. Udah mulai nggak berisik lagi. Aduh, ada kendaraan lagi situ. Nggak ada yang lewat sini ya. Dari bagian kita kan? Killer is about to go down. Soon, right after, we're gonna have to move. Copy. Try to move already, guys. Makin gua anjing. Dari mana sih tuh orang, sumpah? Gak kelihatan cuy dari tadi, men. Gokil sih dia. Gokil banget cuy musuhnya. Kacau. I don't approve this, buddy. Wah, gua gak tau cuy dari mana dia, sumpah. Sumpah gak tau dari mana, men. Gila musuhnya. Kita harus bertahan di sini sih, masih bisa menang cuy. Kita spawn di sini aja. Tinggal 64 tiket. Kita harus ambil sih. Squad kita udah ribut di sana tuh. Oh shit, mati. Tuh kan, ada di kiri cuy marksman itu. Damn, selalu nggak bisa di sini lari, bro. Selalu nggak bisa, bro. Are you kidding me? Anjir lah. Copy that, thank you. Marksman sih gue yakin di situ. Ya, gue rasa kita dari atas aja deh. Ini nggak bagus banget sih pergerakan kita dari tadi. Gue benci banget sih, tapi kebanyakan yang jauh-jauhnya dan gue nggak bisa lihat mereka di mana, men. Oke, let's go. Selamat pagi. If you're dead, spawn on H8. Bisa dia nembak kayak gitu ya, gila cuy. Damn bro. Ah, nggak bisa lah, jadi pick lagi dari situ. Ini dia nih. Wah, hajar mati sebelum kita bunuh. Kematian di mana-mana, guys. Medic. Medic. Ah, you dead? No, I got bugged, bro. I cannot press anything. I cannot change to bandage. Damn. Kita trade dia tapi kita mati juga. Damn, oke lah. Kita ke rally point nih temen kali ini. Oke. Please, tinggal 11 tiket lagi, bro. Let's go. Oke. Sebentar lagi tiket kita habis, tinggal 9 gua atau musuh tinggal berapa ya? Kita pengen ngambil juga nih. Lagi ngambil hanggar banget nih. Musuhnya pada mati semua. tapi kita harus ngambil dulu soalnya nih. Tinggal berapa tiket lagi? 6 tiket coy. Kalau ini keambil kayaknya naik deh. Atau enggak? Ah, udah 3 tiket banget baru kita dapat sih. Oh, nambah cuy, 66 tiket. Let's go. Alright, my squad, let's move down here. We'll see if we can squeeze them up from that fucking hab. Let's go, let's go. Tadi suruh nge-push. Enemy from east. There's a few enemies in there. Oops. Oh, he got me. Yeah, I was a little bit too close for comfort, sorry. No worries, no worries. Oh shit. Shit. Alright. You. Oh, the fucking nade took them. Nice, good job, man. Ini granat deket banget, coy. Musuh kan? Musuh cuy. Copy, there's an enemy here. Enemy on my observe mark. Rally's not. Belakang gua nih tank. Oke, coba kita lihat kita bisa ambil gak deh. Coba lah. Mungkin terlalu dekat. Dapat cuy. I got him. Shit, there's more on my body. There's more on my body. Enemy are still here. Oke, akhirnya ada juga nih. Eksyong dikit, bro. Mati semua harusnya. Masih ada kah? Wah, 3 granat launcher gua. Ya, enemy still there. Let me. Yeah, on my position near Zoom. Zoom on the other side of a hangar that you are in right now. Copy. Hold this box, guys. Don't respawn. Just hold them. So many of them here. Gila, udah dikepung cuy dari mana-mana ini. Wait a minute, could you please come give us a heal? They're exactly at the left door of this hangar, if you can see from there, Big A and guys. Yeah, I'll be dropping by. Gokil, menang sih ini, bisa menang. Ayo, ya. Just hold it, guys. Tell the fucking place MG to stop shooting at us. Oh no. GG. GG. No, just harassing our back line. Something shocking. Jesus. Kita mati 7 kali, bunuh 2 yang tadi di tank doang. 25 knots. Let's go.